dari tadi kedengeran mata ketawa-ketawa. Lucu tah? Lucu deh, ha? Senang ya nonton dangdut ya? Yang satu mah marah-marah di ujung. Ya Yunita. Yang satu marah-marah di ujung ya. Sampai Yunita bingung kenapa si Aat marah-marah aja ya. Kenapa jadi orang marah-marah aja ya? Yunita udah baik gak marah-marah, giliran si Aat yang marah-marah ya. Iya aja. Yunita tuh masih ngedengerin si Aat. Lah kok? Oh masih. Pie? Ciutin. Kepala siapa? Nani. Nani. Itu apa itu nyanyi apa tuh? Tuh, ana tulisannya Yun. Isa ora Yun? Raisa. Bahasa Jawa lo Yun. Wi jenenge sapa? Iki sapa? Hah? Didi Kempot. Sing nyanyi iki kae lho. Apa kae? Iki wis ngawi-awi kae apa? Orang ngoceh aja, marah-marah aja. Ngacak baik, marah-marah baik. Tadi saya bukain pintu, Bapak Kancong, Pak Abo datang, Onyong juga datang. Bawa apa itu? Kue tiyo. Ini Bang Tadin tawarin. Bang, kue tiyo mau enggak? Tuh, di depan Abang. Enggak katanya. Tawarin ke Leha tuh yang enggak tidur. Bang Apik mau enggak? Nih, Bang Apik satu. Ya. Tuh, ada Leha tuh. Ibu, untuk besok aja di Bulkas apa? Iya, kalau pada anak-anak pada kenyang mak, oh, iya. Ini aja. Taruh kulkas aja masih banyak tuh. Gorengannya masih banyak. Namanya rendang. Kalau ini mah nggak usah dimasukin kulkas, yang ini aja masukin kulkas. Iya. Oh. Ini mah biar nanti anak-anak ini aja digeletakin aja. Di sini biar ada yang makan. Jangan di situ pak, jangan digeletakin sini, taruh dapur aja. Oh, Dapur aja nggak apa-apa. Dapur aja. Iya. Dapur yang dapur iya. Takut ada tikus. Nggak ada tikus di dapur. Sri mau. Apa? Sri mau. Nih. Nek, kalau saya mau nggak? Tuh, silakan tuh. Nih gulanya tuh, mau yang hijau, mau yang itu. Enggak, yang ini masukin kulkas. Kalau itu takut habis. Yang mana? Mau yang mana? Yang hijau, ya udah ambil. Onyong lama banget yang ditungguin. Iya. Nih mau nggak? Ini pakai gula putih. Nih gulanya tuh. Mau nggak? Gula putih. Iya. Masih banyak. Habis ini mah. Kalau mau ambil piring. Ambil serinya. Piring. Laper ya. Bangun tidur. Hah? Yang itu memasukin kulkas aja buat besok. Apa itu namanya? Kalau nggak dimakan sayang kan ini mah takut basi. Jadi kamu mau nggak yang hijaunya? Enggak mau masukin kulkas. Ada. Kalau itu kan nggak ini. Keren tuh tukang apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pagi hari teman-teman. Saya lagi sama Sri. Nih Sri di sini masih gelap. Masih gelap, kita ke pantai mau berendam. Karena Sri yang diharap-haripin kalau di Anyer tuh pengen ke pantai ya Sri ya? Mau berenang. Pagi-pagi berenang, nanti sore berenang lagi. Mau? Ya, yuk. Ayo, yaudah yuk, turun yuk. Kita mau turun dulu ya teman-teman. Nanti lanjut ke video berikutnya. Ah, balai bet, ngomongnya balai bet nih. Ayo ma, kita renang guys. Oke teman-teman, nih Sri ada di sana di belakang. Kebetulan ini mataharinya udah mulai ini
Sebenarnya belum ada matahari, cuman cuacanya udah cerah. Kita lihat. Putri ke tengah, sekarang mau ke pinggir. Pakai pelampung, biasanya mamanya pakai pelampung, biasanya pakai tengah. Lanjut aja. Seneng banget. Hah? Ya, kelihatan. Terus di sini. Ini harinya hari Senin ya teman-teman, jadi nggak terlalu rame. Kalau kemarin rame banget karena kemarin hari Minggu. Sri lagi ngobrol sama ibu-ibu. Enggak. Ini pantainya Pantai Berok ya teman-teman, biasa mama selalu Pantai Berok karena Pantai Berok itu enak. Ini sampai ke tengah sini juga kita nggak kerendam, kita masih ada di pasir, pasirnya juga jarang karang, nggak banyak karang di sini, jadi untuk berendamnya lebih enak, bersih juga karena sampah-sampahnya itu dibersihin, sampah-sampah disaring jadi bersih semua. Sri seneng banget. Karena lama nggak ke laut, jadi Sri ngerasa seneng. Alhamdulillah ya teman, Sri itu sehat banget, sehatnya 100% pokoknya. Sri sehatnya 100% pokoknya. Oke, udah dulu ya teman-teman, saya mau ke pinggir lagi karena saya juga mau ke laut lagi, mau berendam lagi. Gimana Sri? Puas? Oh, puas, seneng. Puas. Ger. Main banyak, ya. Lama. Main banyak, main lama. Oh, beli batagor. Terserah kamu mau beli. Itu bukan batagor, itu kotak-kotak. Oh, batagor yang ini. Oh, mau batagor kotak-kotak. Enggak mau apa-apa, buat Sri aja. Mama ada gemblong. Nanti dibakar. Di yayasan ada gemblong. Uli nanti dibakar. Udah situ mesen. Udah siang ya teman-teman, jadi waktunya saya pulang. Sri lagi mesen batagor dulu. Karena di yayasan pasti anak-anak udah pada lapar, nungguin sarapan. Mana pedagang kotak-kotak itu? Lagi belajar, ngajar jalan, Pak. Katanya tuh. Saya semangkong nih. Mangka kok ngendi toh ya? Mangka opo? Oke, bedak talak ke. Bian, kayak kapan kayak dinai ragelam. Ya, kalau din bedak gatel ke. Enggak lah. Allah. Om Iyu ngomong, ya, kowe lagi ngambek. Ini apa ditinggal neng kene? Allah. Wong kowe lagi ngambek ke. Mula no, tadi wong ki sok aja sok ngambek-ngambek to tak. Baru ya Mas ya. Apa nih? Bulat. Kowe iki ora arep sarapan, Yun. Ora lapar. Mangan iki yo. Mangan apa kae jenenge? Roman. Makan itu apa tuh namanya tuh? Pancong ya? Oh, jadi udah kenyang. Udah mandi Lis? Udah. Makanan kosnya kapan? Belum tahu. Belum tahu. Belum pasti, nggak tahu.